Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kembali lagi dengan saya dalam Puspita Sari Saparia. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial membuat dari kacamata dari bahan kertas. Alat yang perlu digunakan 2 lembar kertas. Yang pertama, lipat dulu kertas yang sudah disiapkan. Seperti ini ya, guys. Oke. Yang kedua, lipat dan samakan. Seperti ini ya, guys ya. Lalu lipat lagi. Ini ya, guys. Lipat lagi ya, guys ya. Hampir jadi ya, guys ya, seperti ini. Lalu kita lipat. Jadi, tada. Dan hasil akhirnya seperti ini ya, guys. Mohon maaf tadi saya belum dikasih warna. Kalian bisa juga kasih warna ya, guys, sesuka hati kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Sari Saparia. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membuat sebuah kartu ucapan atau greeting card. Simak video berikut ya. Yang pertama, alat dan bahan. Siapkan karton, gunting, penggaris, dan jangan lupa pensil. Simak video berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Sari Saparia. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membuat sebuah kartu ucapan atau greeting card. Simak video berikut ya. Yang pertama, alat dan bahan. Siapkan karton, gunting, penggaris, dan jangan lupa pensil. Simak video berikut. Yang pertama, kita membuat pola dulu.
Gusti Romo. Sunyi dunia ini terasa sesak. Oh, sudah, kita gunting ya, guys. Kalau sudah lipat ujung-ujungnya, seperti ini ya guys. Jadi ya, seperti ini ya guys. Jangan lupa kalian kasih hiasan sesuka hati kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semoga kembali lagi dengan saya Della Puspita Sari Saparia. Dalam video kali ini kita akan membuat asbak terbuat dari tempurung kelapa. Ini dia bahan dan alatnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semoga. Lalu siapkan bola kasur. Kalian buat seperti ini ya guys. Thank you.
seperti ini ya guys, buat bentuk terserah suka hati kalian ya. Kalau saya buat lope. Kasih jarak ya guys ya, jangan sampai berdempetan. Seperti ini ya guys. Selebihnya seperti ini ya guys. Lanjutkan oleh kalian, bebas mau buat apa saja, yang penting sampai memenuhi bola kasut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya adalah Puspita Sari Saparia. Dalam pembuatan video kali ini saya akan membuat gantungan kaca. Alat-alat yang perlu disiapkan, yang pertama kertas warna atau origami, benang kasur, gunting, dan jangan lupa pensil atau pulpen. Pertama-tama kita buat pola dulu ya, bebas terserah kalian mau buat apa. Kalau saya buat lingkaran ya. Jangan lupa kalian gunting. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Buat 3 macam. Lupa ya guys. Jangan lupa lemnya. Memenuhi bola kasurnya ya. Buat beberapa biji juga gak apa-apa, sesuai dengan kacanya ya, panjang atau lebarnya berapa. Mungkin cukupkan sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam pramuka. Pertama kita membuat pola dulu. Thank you.
Kalau sudah, kita gunting ya guys. Kertas yang sudah disiapkan. Seperti ini ya, guys. Oke. Yang kedua, lipatan samakan. Ada cireng deh. Seperti ini ya guys ya. Lalu lipat lagi. Ini ya guys. Lipat lagi ya guys ya. Hampir jadi ya guys ya, seperti ini. Lalu kita lipat. Jadi, tada! Kalau sudah lipat ujung-ujungnya, seperti ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Sari Sapalia. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membuat sebuah kartu ucapan atau greeting card. Simak video berikut ya. Yang pertama, alat dan bahan. Siapkan karton, gunting, penggaris, dan jangan lupa pensil. Simak video berikut.
Dadah, jadi ya sunscreen ya guys. Jangan lupa kalian kasih hiasan ke hati kalian. Dan hasil akhirnya seperti ini ya guys. Mohon maaf tadi saya belum dikasih warna. Kalian bisa juga kasih warna ya guys, suka hati kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kembali lagi dengan saya Della Puspita Sari Saparia. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial membuat dari kacamata dari bahan kertas. Alat yang perlu digunakan 2 lembar kertas.